Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Pak. Ada berapa macam jamu? Banyak. Tapi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ada 7 jenis. Apa saja itu? Ada beras kencur, jahe. Terus? Paitan sambil lotot. Terus? Daun min. Daun sirih. Temulawak. Kunyit tawar. Kunyit asem. Berapa tuh tadi? Udah 7? Udah dong. Oh, gitu. Yang mana paling ampuh khasiatnya? Untuk sambiloto menjaga dong. Kesehatan. Wah, sambiloto. Iya dong. Wah, itu apa itu? Ini jahe. Jahe. Jadi diisi ulang. Oh, diisi ulang. Selain jamu yang dijual apa aja? Kerupuk, cemilan, kacang. Saya juga jualan online, Pak. Oh, jualan online? Baju. Wah, mantap. Dari kapan? Jualan baju, udah lama. Apa yang dijual? Baju. Wah, baju. Baju apa saja? Gamis gitu. Oh, gitu. Pakaian muslim. Iya. Semoga semuanya lancar, laris, Amin. Manis. Wah, ini macam-macam keripik ya. Iya. Yang pasti bisa dijual 2-3 hari gitu loh. Oh. Yang nggak langsung basi. Jadi kan aman. Oh, gitu. Buat sampingnya. Oh, saya dapat kado Imlek. Oh gitu dari? Ya, dari Bu Ita, Watu Bela. Oh, Taman Watu Bela? Iya. Oh. Tahun lalu juga dapat. Oh, gado Imlek. Gongsi Pacai. Gongsi Pacai. Gongsi Pacai. Gongsi Pacai. Murah rezeki, sehat, sejahtera ya. Amin. Bikin sendiri? Iya dong, goreng sendiri, Pak. Plastiknya basah, jadi saya keluar. Wah, kok bisa basah? Iya, kayaknya ke ini nih. Netesnya di mana? Oh, nggak pecah gitu gelasnya. Bukan. Botolnya. Jadi kalau dipakai jalan kan kuplok-kuplok tumpah sih. Oh, tumpah gitu jadi ya. Jadi salah ini. Oh. Lupa like, komen, share dan subscribe. Iya, hati-hati ya di jalan. Wah, plat motornya jauh ini. Solo. Daerah mana? Solo. Oh, Solo. Kok jauh banget? Ya. Saya KTP-nya tadi. Oh, KTP-nya masih Jawa ya? Iya. Oh. Ya, hati-hati di jalan. Ya, laris manis.